Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Om Babon. Ya, udah lama ya gak buat video. Ini gue cuma mau ya update burayak ikan cupang gue yang umurnya kurang lebih hampir 1 bulan 3 minggu lebih. Ini tadi sore baru gue kasih makan, rencana nanti malam gue kasih makan. Harusnya pagi, karena gue kerja pagi, jadi gue cuma sempetnya ngasih makan sore. Alhamdulillah, ini burayaknya sehat semua. Besarnya hampir semua rata. Ganteng kan? Ini gue kasih tanaman mata lele. Tuh, ganteng kan tuh ngumpul tuh burayaknya. Ini banyak banget ini burayaknya. Belum finish ini nih. Kajok buat itu. Tuh, kelihatan kan? Jelas lah video gue. Nah, gue lapar. Ya, gue buat video cuma update aja. Dan masih gue kasih Artemia ya. Rencana umur 1 bulan ke atas nanti gue mau coba pakai Polaret atau Mem. Ya nggak apa-apa lah, masa mau nyerok-nyerok kutu air di serokan nggak sempet gue. Soalnya emang ada di dekat-dekat rumah gue, baru gue serok kayak gitu. Paling beli kalau misalnya pengen kasih kutu air 5.000 per bungkus ya, itu cuma 5.000 cuma sekali pakai. Artemia gue beli 50.000 juga, alhamdulillah sampai sekarang nggak bisa habis tuh. 50.000 20 gram. Iya, gue baru habis kira-kira, ya ini mau habis lah 50 gram 20 gram. Kita lihat burayak gue di styrofoam satunya ya. Nah, yang ini burayak yellow fancy gue yang pertama kali gue ngebreed. Ada yang udah gede banget, ini gak imbang nih gedenya nih. Ada yang udah gede banget, ada yang masih kecil. Ya itu karena gue kasih makannya mungkin gak rata gitu. Ya namanya itu masih baru lah, newbie. Ya belum paham. Ini gue update videonya. Lumayan banyak ini. Ini gue kasih tanaman apa, gak tau namanya, nemu. Bisa di air, gue bawa aja. Gue masukin ke lubuk ini. Ini ada yang sudah segede gini. Tuh lihat, kelihatan kan? Tuh ada yang masih kecil banget. Ini kecil banget nih. Nih. Ada yang sudah segede gini. Ada yang udah gede banget noh. Noh, kelihatan kan? Noh. Ada yang masih segitu. Astaga. Kayaknya nanti harus disortir deh. Tuh. Oh iya, ini udah gua sipun ya. Sedikit. Enggak semua, terus gua tambah air dikit. Gue kasih keong begini nih, tuh tukang cleaning service-nya tuh. Keong gini tuh. Kelihatan kan? Dia makan tuh tai-tainya. Tuh, nanti mau gue kasih Artemia. Mau gue jorin terus ini. Besok pengen beli kutu air, mau gue kasih aja, tumpahin semua di sini. Biar gede-gede. Nah, yang ini yang baru gue pindahin kelubukan waktu itu buat video. Ini dua indukan gue jadiin satu, karena satunya nggak seberapa banyak kan, sayang tempat segini lebar cuma dikit di sini. Tuh baru segini-gini tuh, kelihatan kan di atas daun ketapang tuh. Tuh ini usia kurang lebih 10 harian ini, masih segini. Seminggu lah ini.
Gue masih dengan ketapang ya biasa, kayak video gue sebelumnya. Dengan ketapang, garam ikan, gue kasih. Gue kasih tanaman apa, tanaman air. Tanaman air tumbuh sendiri. Oke, sekian video update Burayak ikan cupang gua. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Buat yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.